Aing pernah waktu itu lagi acara apa namanya? Apa sih namanya tuh kalau itu tuh pesantren. Pesantren kilat. Yang nginep 2 hari 3 hari. Oh iya iya iya. Jadi ini di Jogja SD aing waktu itu. Kelas 5 apa kelas 6 gitu. Ini creepy. Creepy. Jadi mirip Gedung 9 sekolahnya. Jadi dia tuh lantai bawah basement TK, dia tuh naik lagi ada lantai lagi. Lantai lagi gitu. Gitu kan. Nah, itu di lantai atas itu kelas 6 kan, kelas 6 kelas 5 gitu gitu. Pokoknya di atas aja. WC tuh yang dibuka, cuman yang di bawah doang. Jam 2 pagi, jam 3 pagi tuh. Tahu enggak aing biar enggak takut gimana? Semua pintu kelas yang kena angin anjing. Duar gitu anjing. Hah? Ada yang bangun? Enggak ada. Iya anjing. Ya kan pada di atas semua. Tapi tetap creepy gitu loh. Iya, jadi kayak siapa yang laut tut lari kan yang ke bawah. Cara yang tendang gitu. Oh, padahal kosong. Iya. Luar goblok yang gituin. Oh, sengaja pintar sih sebenarnya. Iya. Biar enggak takut itu. Terus kayak keluar pintu WC yang di bawah. Kayak gini nih. Dar anjing. Terus akhirnya bisa brutal anjing. Sini anjing kayak gitu. Aing pernah kencang. Kontol kayak gitu aja kok ada yang liatin ya aing waktu itu mau kencing jadi ini waktu itu wajib militer aing Glembang oh tahu di Dodit apa di Dodik ya Dapodik apa ya itulah pokoknya itu kan zaman dulu anjing bangunan militer zaman dulu ini gedung maju berapa ratus meter baru WC aing itu udah jadi temen aing ada yang udah janjian dia bilang lu mana kalau mau kencing ngomong aja sama aing bangunin aing. Aing kebangun kan anjing cek ini. Udah aing kencing, aing bangunin. Enggak bangun kata aing. Nah, aing pindah ke orang. Enggak bangun. Soalnya yang belum aing kenal aing bangunin juga enggak. Enggak bangun kata aing. Terus aing deh. Oh, ini mau dengan waktunya ngadepin takdir aing cek ini. Aing kencing lah. Cek. Jalan ceng lorong aja. Keluar gedung ada lorong dulu. Kayak bangsal 13 dulu kan lorong. Oh ya. Nanti udah anjing udah. Aing mau kencing. Pokoknya aing kencing yang bodo amat apa yang terjadi. Yeah. Dari WC ada orang lari anjing. Ngapain? Takut dia ketakutan di WC. Dia di WC dengar sesuatu lari. Goblok, kabur anjing. Anjing langsung lari. Anjing kan udah lari udah panik ya. Kurang goblok, kurang gue lompat. Lari. Saya yang diem anjing tengah ruangan. Anjing udah mau kencing ya. Oh itu bete. Aing kesel banget kan anjingnya ada apa? Masa ini nggak ngomong si kontol tuh. Kontol itu tuh dari rumah yang beda gitu. Dari gedung yang beda, dari barak yang beda. Aduh, tanya gimana ya anjing? Duh, akhirnya aing botol siram-siramin di pinggir kasur aing kasur orang aing enggak tahu siapa botolnya juga botol orang aing ambil aja aing berdiri di tengah ruangan gini weh kencing anjing di tengah barak anjing mana enggak ada yang bangun kata aing gini anjing kesel jam 3 pagi ala kontol kata SMA oh lab school oh bela negara iya aing tahu iya jauh kan di pojok iya anjing kepisah dia. Anjing aja tengah ruangan. Begitu. Itu udah ada gitu kan. Ada yang bangun anjing kata aing tuh. Oh, aing gitu. Aing taruh anjing di sebelah kasur orang. Aing lupa siapa orangnya, pokoknya aing taruh aja biar dia. Mungkin dia paginya dimarahin. Kemarinnya. Ini siapa yang kencing di sini? Aing enggak tahu kata. Aing malah diem bae aing ngatain bodo amat aja. Mari kencing, inget gak itu siapa? Pokoknya sampai akhir SMA ya sama dia nggak akur aja. Tapi karena emang bukan karena kencing itu ya. Dia nggak tahu kok. Sampai sekarang dia nggak tahu itu kencing aing yang taruh di tempat dia. Orang selengean juga anjing. Anjing nggak tahu ini. Aduh. Dia mesti kan dibumbut. Cak pagi-pagi jam 05.30. Woi, katanya siapa yang kencing di sini? Membau anjing ternyata mulai dari kencing aing. Di lantai ada bau lah bau gitu tau gak sih? Iya. Mau pusing. Ada udah ada yang tadi gini. Anjing enggak ada CCTV gua katanya tidur lagi. Iya. Udah amat anjing katanya. Jadi inget bela negara itu. Iya. Itu creepy, man. Mana SD enggak dicerita lagi SD? Jurit malam itu pernah enggak? Pramuka? Enggak, SD mah. SD enggak, SMA anjing. Waktu yang itu ya, yang bela negara, yang kita wajib militer. Iya. Itu harus ngelewatin gunung enggak, Man? Heeh. Wow, itu creepy anjing. Ayo SD ngelewatin gunung mah. Gunung mana? Enggak tahu waktu itu di Jogja. Aing enggak tahu dibawa kemana anjing. Buat ngapain, Man? SD anjing. SD aing kelas 5, kelas 6. Ngapain? Pramuka. Jadi suruh camping. Oh, tapi ada kayak juri palem itu ke pos-pos. Gitu kan. Nah,
teman-teman aing itu pada enggak berani kan di depan kan. Nah, terus aing bilang, "Udahlah bacot anjing sini, ngentot kecuali dari mau gua kabur." Aing bilang gitu kan. Tapi pakai bahasa Jawa aja. Aku mah bahasa Jawa. "Me ono hariwo, aku Melayu." Bilang gitu. Iku lopi wong-wong. Wong-wong ngene. Yo wes kok aduh anjing lupa anjing bahasa Jawa ini. Bahasa Sunda. Ya udah mana di depan aja gitu kan. Udah mana di depan aja udah tuh. Ya udah yang depan tuh kan bego bendera tuh. Bendera. Bendera noh. Bendera muka. Jadi bendera mana dapat pakai bambu enggak sih? Enggak pramuka. Mana enggak? Ayo wajib sih pramuka. Iya wajib. Wajib tapi yang males. Masih pantesan enggak ada ininya. Enggak ada basic kemanusiaan. Enggak kontol. Ayo pramuka wajib sih kelas 4, kelas 5, kelas 6 teh wajib anjing pramuka itu teh. Nah, tapi enggak gitu, ayo. Nah, bambunya kan bambu panjang tuh. Jadi buat nyari jalan. Buat nyari jalan kan. Guru-guru tuh ngatin sebenarnya di atas kan. Jalan-jalan tuh anjing kayak gitu. Terus kebetulan posnya tuh udah jauh kan. Ayo gak kelihatan dong anjing. Sumpah itu gelap banget gitu. Gini-giniin kolunat anjing. Tapi tim depan anjing. Ayo gini. Apa anjing kan anjing. Ayo gak tau mana ya. Sentral lagi di kanan anjing. Apa anjing ini. Dokter yang ngor. Iya. Kacola. Anjing nih orang. Mana bisa. Mana bisa muter. Kue lanang lo mas. Kayak apa. Kue lanang. Oh yang kiri. Kue lanang lo mas. Mas. Kue kiri. Loh. Sopo kue ya gue. Anjing kontol kan. Sopo kue. Sopo kue anjing. Gue tau sopo kue. Anjing. Anjing kalau aing masih bisa bahasa Jawa, kayak seru deh. Aing di Jogja 2 bulan deh bahasa balik bahasa Jawa lagi aing. Soalnya aing tiap ngumpul sama keluarga babe, lancar lagi Jawa aing. Memang Jawa banget jarang babe mana sih? Anjing Jawa Jember goblok aing. Oh, Jember. Yeah. Samain Tiara dong. Tiara siapa? Tiara Andini. Pacarnya Pacar Asa. Iya. Oh. Oh, Jember deh. Jember. Jember ya. Aing juga Jawa. Bisa enggak bahasa Jawa? Jawa Barat. Mana waktu itu suruh ke hutan juga kan? Yang mana? Ada yang suka jahil yang jaganya atau enggak? Yang mana? Waktu bela negara. Oh iya. Mana bisa mandi enggak kalau lagi nginep-nginep gitu? Bisa. Enggak bisa. Yang aing enggak bisa tuh berak. Aing berak bisa mandi enggak? Berak bisa mandi enggak aing? Sama. Aing mandi bisa. Enggak, so asa enggak cukup waktunya aja menurut aing. Iya, terus kayak enggak enak gitu kan. Aing mandi, mana tuh acara gimana? Jadi ini tuh aing masih pakai celana nih. Terus ya, celananya yang ketatin gini aing. Terus pakai keran, terus banyak yang ngeliatin nih, makanya aing gak punya malu sampai sekarang kan. Terus ya, terus cowok-cowok sih tapi ngeliatin aing buka gini nih, aing lipet kan dibasahin, terus sabunin aja sih. Tapi badannya bajunya gak aing buka. Hah? Yang lain mandi bagaimana? Jadi sebagian doang yang boleh dibasahin. Yang normal iya anjing, yang anjing bagian-bagian bau gitu. Oh. Kayak gitu. Soalnya aing berani enggak bisa mandi banget anjing kalau udah kayak gitu. Kalau aing enggak nyaman seharian, aing enggak bisa. Ya aing juga enggak nyaman. Aing waktu itu yang sekalinya ini apa namanya? Hah? Apa namanya? Jumat malam. Oh, Jumat malam. Jadi itu kan jadi kita harus ngebelah gunung ke belakang sana bukit. Jadi tiap pos diberhentiin. Terus ada yang indera penciuman, indera penglihatan ada enggak, Mas? Ada indera lambang. Terus indera yang lain. Anjing. Akhirnya kita udah jalan. Creepy banget anjing. Pokoknya jam 2, jam 3 pagi itu kita sampai ke pos yang di puncak. Posnya itu penciuman. Begini kan. Terus dia. Kamera gimana? Si guru kita olahraga. Oh. Dikasih nih, cet. Bau kan. Bau apa nih? Anjing bau. Terus diam dulu. Bau kesang boolnya. Wah, bau bener. Orang-orang bilang oh, grup aing. Oh, terasi pak. Bau ikan mentah. Bau memek. Banyak saksinya ini sekali. Terasi sebenarnya guru olahraga kita. Iya, ya. Itu bau memek. Ayo masuk. Anjing, naik. tapi terasi itu sebenarnya terasi. Tapi guru olahraga itu juga sama. Aing kembali pakai bis. Ya, terus udah pakai bis ya. Aing duduk di belakang, di depan toilet tuh guys. Terus ternyata teh baru bis itu baru jalan. Duh bis itu. Terus jalan. Duh. Ah, mau kencing ah, Cer. Ah, ini bisa dibuka WC-nya? Bisa, Cer. Siapa saya tak kencingnya anjing. Begitu kencing, itu toilet selama perjalanannya 3 hari bojengkok. Aduh.
kata motor cing. Itu toiletnya cuman dia doang yang pake, abis itu dikunci sama krunya. Di bus. Jadi makanya kalau toiletnya dibuka, anjing mau udah demi Allah. Itu kalau anak-anak kita tuh. Ya, tapi aing sering tuh naik bus pengalaman annoying kayak gitu anjing. Aing kan lu takut banget sama kecoa ya anjing. Ya. Ya. Terus gitu takutnya itu. Ada kecoa kecolongan masuk ke bus anjing. Terus enggak bisa tidur aing anjing sumpah. Mana mana udah tahu cerita aing yang nyebrang di kapal feri. Kemarin yang dari Bali aing kan touring pakai kapal feri. Modal aing. Gua berak nih, gua mau berak kan di kamar mandi. Gua yang enggak udah gini guys, jongkok kan anjing airnya udah cer, akhirnya aku udah kebuka, udah keluar tuh satu kecoa anjing, siram nggak mati anjing, katanya kok nggak mati anjing kecoa itu, udah panik kan pas air lagi ngebunuh-bunuhin yang itu, dua datang masuk anjing, dua kecoa air siramin air nggak mati anjing, kecoa laut. Jadi air siram anjing kok nggak mati, nggak ada anjing kecoa laut, kecoanya udah sering di pantai. Jadi kena air lautnya nggak mati anjing, air siram nggak mati anjing, kata itu anjing bodo amat, anjing langsung pakai cara buru-buru cebok gini, anjing sambil siram-siramin kecoa, jadi satu buat kecoa satu buat anjing gitu, fokus kan, terus anjing kayak keringetan udah nggak pukul, anjing keluar terus anjing tutup pintunya, ada bapak-bapak, mas WC-nya bisa, jangan pak anjing, pak saya serius pak, jangan pak, kenapa mas, jangan pak, kata itu mukanya itu udah keringetan gitu. Ada hantu. Hantu. Bukan hantu pak, bener serius. Coba kau lihat ya. Gak bisa mas ya, buru-buru. Oh yaudah masuk aja. Terus gak lama ya, dari itu. Duk. Katain jangan masuk. Ketua air. Masih ada anjing. Kayaknya masuk gitu teh. Anjing ketua air langsung. Kayaknya water resist anjing. Iya anjing water. Anjing tuh kecoa. Tapi semuanya yang di laut tuh susah anjing. Susah dibunuh anjing. Nyamuk laut. Emang nyamuk laut ada? Anjing, nyamuk laut tuh gila. Gimana? Wah, strong pisan ya. Tama kayaknya udah kena badai, kena apa anjing. Dikasih baygon tuh enggak mati anjing. Masa sih? Dipukul enggak mati. Ya anjing dipukul tuh gitu ya. Masa sih? Sumpah. Iya, kecoa laut gitu juga. Aing kan berapa hari di laut di pulau. Yang gensetnya tuh cuma jam 10 malam bangsat anjing. Aing ditinggalin anjing. Tapi kita banyak ya pengalaman survival gitu anjing. Iya anjing. Aing pernah juga survival kayak gitu tuh anjing. Tapi aneh maksudnya kita sekarang berarti hidup kita tuh udah enak kalau dibanding waktu itu. Asli. Iya anjing. Iya bener. Di Kalimantan anjing gelo itu anjing. Enggak di Kalimantan sih Pulau Bunyu. Wah, nyamuknya gelo. Nyamuknya gede-gede berisik. Aing kadang saya suka mikir kayak sebenarnya kalau mau ngambil darah aing enggak usah berisik tau. Udah ambil aja enggak usah tolong gitu. Berisik anjing. Mau tau enggak sih kalau ini mah helikopter tuh Apache tau enggak sih? Iya. Oh, by the way, yang di gedung 9 itu pernah muncul di gedung 10. Apa? Yang bansinya itu. Serius? Iya, jadi aing kan cerita ini ke teman aing yang anak IT. Iya. Tapi ya gitulah. Si Fatman gitu siapa? Terus dia kan anak IT. Mana lab school kenal si Deva enggak? Deva Bellamy. Enggak. Tahu apa? Angkatan berapa? Viewer aing enggak tahu sih. Aing tuh pernah ke lab school juga ngisi acara. Mana kayaknya masih SMA deh. Tahun berapa gue, Bro? 4 tahun yang lalu. Enggak, tol. Aing 6 tahun yang lalu ya udah kuliah. Aing lulus 2014. Nah, terus lanjut. Terus aing nanya, aing ceritain kan semuanya gini-gini. Terus dia kok mukanya tuh concern pisan gitu loh kayak. Iya, dia tuh pernah ngeliat itu juga, tapi bukan di gedung 9, di gedung 10. Coba nih anak Unpar nih, valid nggak? Dia tuh di lantai 2, terus ada, jadi di lantai 3-nya rusuh itu, duk. Lantai 2-nya nggak tau lah, lagi ada acara TI apa, itu ya lupa. Oh, Gianni anjing nyeritain. Oh iya, terus. Terus nggak lama dari situ, kayak ada yang mau ngecek ke atas nih, ini ada apaan sih, acaranya kan di lantai 2, lantai 3 kok berisik. Oh gelap, anjing nggak ada apa-apa kan? Ya udah, fine. Akhirnya yang panitianya itu sampai beres acara di depan bukan lantai 1, lantai 2 ya. Nggak lama bunyi lagi di atas. Jadi ada sela-sela, tau nggak? Tanda. Jadi sela-sela, jadi ini kan kalau nongkrong di sini ada besi, terus bisa sela-selanya lihat. Duduk 10, ya. Yang tangganya kecil sebelah lift. Iya. Oh. Bisa sela-sela lihat ke atas. Iya. Terus pas lagi gabut, sela-sela lihat ke atas. Sebenarnya langsung gini, langsung manggil yang lain. Nah temen lain cekatan, dipanggil yang lain. Pas liat ke atas masih ada anjing, masih ngeliatin ke bawah. Begini dia? Iya. Jadi temen lain ngeliat,
panik langsung manggil yang lain. Ini atas masih ada. Paling atas itu kan lanjut ke itu kan apa sih? Iya, rooftop. Kan? Tahu kan? Tahu lah. Iya benar. Iya. Eh, emang paling atas rooftop sih anjing. Iya. Paling atas rooftop yang banyak. Yang aing tuh di rooftop itu waktu denger yang teriakan itu. Iya. Oh. Ngerti enggak? Ada anjing dan dia tuh kayak ya udah biasa ada di situ. Bubar langsung. Itu kalau itu panik, waktu itu orang-orang panik. Jadi langsung lari ke lantai satu bubar. Cur kayak bubaran pabrik anjing. Kayak bubaran katek tapi. Iya, lari anjing itu. Tapi itu legend sih, maksudnya ternyata angkatan aing, angkatan bawah sih legend ya, beberapa kali sempat. Urban mitologi. Urban, soalnya banyak yang pernah lihat gitu. Urban legend. Di kampus kalau lebih dari jam 9 malam, kadang suka ada satpam muter kan ngusirin kita. Ya yang ditakutin tuh selain kita aneh-aneh, ya takutnya muncul yang kata satpam. Mau coba gak interview satpam Unpar? Cerita ada cerita horor apa gitu, ya, apakah? Yes. Kapan kita ke kampus? Yang Senin Selasa ke kampus. Kamu mana kuliah ya? Iya. Ya, IC nggak ada. Tapi, mana tahu yang kantin mana? Kantin Aing. Kantin himpunan. Kantin himpunan. Oh, kantin himpunan. Ya, SC. Nah. Itu kan di lorongnya sering ada kalau malam tuh. Apa? Jadi kalau mana mau ke sana, kan ini gedung hukum. Tahu. Ini gedung hukum. Ya. Kalau dari visit turun kiri. Hukum. Yang turun dulu, udah tuh lurus kan? Nah, ya udah tuh makanan gedung 9 kan? Sebelah kirinya kantin. Ah, itu sering banget di tengah lorongnya tuh suka ada orang emang. Orang apa? Nggak tahu bentuknya kayak orang di mana sih? Oh, dia diem di tengah. Males ke SC malam tuh kalau nggak ke himpunan. Anak himpunan banyak banget yang nyeritain. Kalau misalkan lewat lorong segala rupa, ada anjing berdiri. Ayo ada nih teman aing anak himpunan. Oh jangan. Banyak yang cerita dulu sih Aing denger. Aing soalnya suka nyari tahu kan kayak gitu. Untungnya gak pernah banyak ngeliat di kampus. Apa aja emang? Tapi itu emang serem banget ya kalau malam ya? Iya soalnya kan ada dari pohon hukum katanya. Pohon hukumnya kan sakral kan? Dari sana emang suka keliling katanya. Pohon hukum deket dari situ sih. Ya, pohon hukum kan dari situ ke kanan. Itu kalau dari situ ke kiri lurus tuh gedung 9 kan langsung kan. Kadang dibuka kadang enggak itu tuh. Katanya sih, tapi enggak tahu. Bawah itu ke tempat yang para ibu-ibu diumpar kan? Dulunya. Ya, emang udah ada. Bubarin lagi jadinya. Ngumpul udah pada enggak ngumpul lagi. Ngesakan. Tahu. Sekarang udah nonton YouTube mana aja di rumah. Ada tahu perkumpulan ibu diumpar? Apa sih namanya, Man? Yang di Jepangan itu ya? Enggak tahu. Ada. Jadi ya, kampus saya. Korea ada enggak sih? Korea enggak ada. Aing dulu ikutan apa coba ekskul? Kendo. Kendo kan latihannya paling sering anjing. Iya anjing rajin loh itu latihannya loh. Sampai tengah malam pernah. Iya, cek aja. Wah lumayan nih olahraga kendo ini. Mana pernah ikutan? Kau yang bisa tahu ya? Yang kemarin nggak pernah cerita sih kali. Iya, kau mana tahu sih? Gak tahu feeling. Kendo tuh latihannya di apa namanya? Iya sih bener sih. Apa sih namanya? Apa sih namanya dekat tempat radio teh? Dekat Urs. Ya dekat Urs ya benar. Nah, dekat itu. Apa? Yang naik gunung tuh? Acara Pati Mahitala. Acara Pati mah sekolah aing. Mana ada cerita cinta di kampus enggak? Banyak anjing. Oh ya. Aduh tapi sedih anjing dia saksi matanya. Oh ya, gimana? Wah, parah ya, Bro. Gimana, Bang? Punya mantan anak Urs enggak? Enggak, dia pernah di Urs tapi lah. Dia. Tapi kayak berarti pernah dong ngerasain ngapel ke Urs. Pernah lah. Ya, pernah. Mana ngapel itu? Iya. Dia penyiar. Oh itu benar ya? Iya jadi ambasador juga. Pulangnya ke kosan nggak? Nggak, iya tapi nggak ngapa-ngapain. Kalau dapet sih nggak akan. Agak nongkrongnya kita baik. Ayo pernah berantem depan Urs aja. Apa? Sebutan cewek. Kabe who is you man? Kendo. Sebutan cewek. Kabe. Pulang mabuk anjing. Jadi jam berapa? Jam 8. Mabuk apa nih jam 7 malam? Sumpah, baru emang mabuk sih jam 6 sih ya? Di... Udah beda zaman. Di apa namanya, Van? Aduh, jam 8. Gak pernah nyentuh alkohol. Aduh, bacot anjing. Jam 8, jam 9 apa? Di ini, aduh, lupa aing. Depannya, bukan, depannya Carnivore apa sih? Yang di atas gini. Udah ganti namanya? Ya, itulah. Rumah Alsat kan? Apa, goblok? Enggak, anjing Jalan Riau. Oh alah, Carnivore depannya. Oh tahu aing tahu. Enggak, KFC Riau. Iya. Iya, bukan backroom anjing. Bukan backroom, goblok backroom mah udah aing udah. Oh itu di situ KFC itu pernah berantem juga tuh. Oh, itu pernah ribut juga. Yang mana pistol itu kan?
Iya, iya, iya. Oh, cuma ini udah cerita kan? Iya kan? Yang ada yang Aing mukul orang karena Aing pingin aja. Iya, Aing. Aing gak mukul, Aing pukul lari lah. Gak tahu siapa yang Aing pukul. Hit and run. Iya. Hit, run. Orangnya pada mukul-mukul, Aing katanya. Ah, pukul orang, pas udah lari. Bah! Lagi lehernya Aing pukul. Kabur, Aing. Itu mana ke situ jam 6? Iya. Hah? Jam 6, jam 7 lah, Aing waktu itu. Aing gak main, nah. Apa ya namanya? Ah. Aduh, Aing lupa ada promo bir gitu lah waktu itu teh. Ih, perempatan Riau kan? Iya, nah waktu itu tuh cewek yang lagi Aing deketin tuh tiba-tiba jalan sama si Eta. Kegep sama Aing diurus. Tiba-tiba dia tuh ngechat aku lagi diurus gitu, sindong ngabarin. Taunya dia masih ada si cowok itu, kayak tapi jadi sobat Aing aja sekarang. Ber, I love you Ber. Adik kelas anjing. Terus? Terus si itu ribut kan. Gitu lah anjing. Anjing, Aing zaman kuliah masih suka perabot cewek sih, kenapa ya? Aing enggak. Aing dari zaman SMA sampai kuliah suka banget anjing rebutan cewek anjing. Seluruhnya. Mana tahu ini enggak? Fabrik. Ah, tahu. Nah, fabrik. Tapi bukan, enggak, ini Aing beda cerita. Di fabrik, Aing pernah digampar cewek anjing. Hah? Memegang susunya. Aduh. Begal toket anjing. Begal toket anjing. Kayak Aing lihat begal toket anjing. Jadi anjing jadi ke klub nih ceritanya kan. Ya tapi ini cerita-cerita kampus juga. Waktu itu tuh ada acara kampus anak-anak lah. Kenapa ya zaman dulu kalau ada acara, Aing tuh tahu siapa aja yang datang gitu. Aing juga kok. Iya gak sih? Aing sih. Eh dia mah gak ada acara anjing di dia mah. Ada. Enggak acara kayak misalnya di klub ini, klub itu. Oh, ya. Oh enggak di lampung. Iya pasti baru Unpar ya. Baru Unpar yang Marnat. Unpar ya. Table mana? Unpar table mana? Marnat table mana? Iya kenapa ya? DJ nya si iya, oh pasti si iya. Aing enggak pernah minum alkohol sih. Jadi waktu itu teh Aing teh ngedeketin Hammer tuh. Kan waktu itu. Terus siapa itu? Temennya gak terima anjing, kirain mau dibungkus sama Aing. Yes. Gampar Aing, mabok sih kayaknya anjing. Kumpul kecek banget anjing, gak tanya-tanya. Udahnya mah, ya udahnya sober gitu. Terus udah itu minta maaf. Itu tuh pertama kali yang digampar cewek di situ anjing. Oh. Babi anjing. Ini banyak cerita sih, Aing gak mau. Ntar image-nya yang jadi buruk anjing. Fabrik jadi apa sekarang ya? Gak tau Fabrik. Anjing masih ada gak sih Fabrik? Itu namanya apa sih yang diri jadi kepikiran? Aduh Aing gak tau Van, lupa Aing, sumpah. Di atas kan, baunya tempat makan Jepang. Iya. Iya kan? Carnivore tuh. Iya, ada sebelah Carnivore. Dekat Carnivore. Seket Carnivore. Sebelahnya BCA ya? Oh. Dekat ini. Apa? Kambing bakar Kairo. Oh iya. Anjing namanya apa ya? Kontol, lupa. Tapi itu kayak tempat sering ganti-ganti nama deh. Iya, orang beberapa kali kok. Iya. Gara-gara rusuh, suka berantem aja orang situ. Aing hampir 3 kali, 2 kali ribut di situ. Selalu tiap acara ulang tahun temen. Enggak ribut kenapa? Cewek Aing diliatin, Aing kan enggak suka anjing. Wes, Aing tuh posisi pisan Javi dulu. Anjing. Momentan-momentan Aing ya. Jadi kalau ketemu ceweknya Upi dulu. Iya. Chef. Enggak, mana tau kayak. Kamu pacar Upi? Oh iya. Jadi pernah jauh sih. Dulu mantan Aing tuh suka ngadu Aing. Terus? Si itu ngeliatin aku mulu, tuh tanya emosi langsung. Goblok sih ya, Aing gak gituin misalnya. Oh langsung samper ke table? Iya, Aing tuh gitu orangnya. Mana gak bisa pacaran sama cewek Bali sih. Enggak, tapi sejak sama Dea, ya, Aing udah gak gitu. Soalnya saya tuh lebih galak di Aing, anjing. Hah? Kemarin pas lagi di tol, lu ada nggak sih Ling? Yang mana? Yang dia digodain, oh, dia di catcalling sama abang-abang kan? Oh, kan. Terus lagi jalan tuh baru aja kemarin, nih, Aing lagi tiduran kan di mobil kan? Tiduran di mobil, dia lagi jalan habis beli apa gitu? Yang lu turun sama Nopal? Oh iya, gua kencing. Ya, dia kan beli makan tuh, ya, yang gua kasih duit. Terus di catcalling, Neng sendiri aja, banyak bacot lu anjing, somasi lu ngentot gitu, ya. Sumpah. Dia ngomong gitu. Iya anjing, dia tuh galak banget Van anjing. What? Dia lebih galak dari Aing anjing. Baik baca tuh anjing kata dia gituin. Goblok lu katanya. What? Aing gak pernah lihat sisi itu sih. Aing gak pernah. Jadi gitu, jadi si Eta mau dugem mau gimana, ya yang tahu dia mau bisa jaga diri anjing. Kalau mantan-mantan Aing ini enggak. Oh. Kebayang gak sih mana? Oh iya. Hampir semua mantan Aing itu tipikal-tipikal cewek yang emang enak buat digodain gitu loh. Jadi jadi kayak kalau Aing enggak ada itu gampang cowok masuk. Tahu lah. Tahu banget Aing. Gitu. Yang masuk siapa, Pak? Tahu. Oh iya. Kalau istri Aing mah enggak, dia mah galak banget anjing. Di klub juga galak banget. Wah. Enggak galak lah. Jadi kalau misalnya dia mau pergi aman. Gimana? Aing ya udahlah sok aja anjing. Sok mau main sama teman-teman siapa lah gitu. Cerita mah galak pisan, teka ciri kan anjing. Enggak. Itu. Jadi keinget banget kan, seru juga sih itu. Emang seru sih, tapi kalau Di Bali, enggak maksudnya acara-acara kampus tuh rame. Iya, acara kampus tuh rame banget anjing. Kadang kalau udah bentrok orang sama bentrok tuh kayak anjing kita di atas, gitu anjing. Iya anjing. Itu waktu itu pernah juga ada yang bentrok kan. Jadi kayak
kampus Maranatha gitu atau apa. Kalian bentrok, temen lain bentrok di table tengah anjing di South Bank. Anjing marah sama Unpar mah langganan tuh sih. Berantem kan? Heeh. Pusing table aing. Ngerasain es batu lemon anjing ketakut. Garam anjing dilemparin. South Bank mana anjing? Tio aing masih Tio. South Bank mana? Tio yang sans brace. South Bank mana? South Bank yang baru. Oh, South Bank lama ngerasain? Enggak. Ya di Wastu. Wastu mah South Bank baru. Eh Wastu, iya. South Bank lama itu sebelah Hayat. Enggak. Iya. Kayaknya South Bank baru. Dilemparin anjing garam anjing. Sampai dia nyadar anjing garam. Salah anjing. Udah ngelempar garam sampai gini ngobrol aja. Garam lemon es batu. Tapi enggak. Ayo ngobrol gini biar ngobrolnya. Iya iya. Aduh. Anjing tuh lo. Terus seru anjing dulu. Tolong. Eh kangen sih masa-masa itu. Disebut ke pip. Cerita-cerita kenapa? Ah, temen aing lah. Mabok berarti jadi petinju aja. Fighting junkie. Bukan. Mabok kepala. Pokoknya dia harus masuk ke mobil nih. Buka bajunya biar enggak muntah kan, telanjang tuh. Terus pas dia ini kan berat lah ya. Pas dibawa ke mobil, dimasukin ke mobil, caranya lepas. Enggak tahu yang lepas sana sini langsung teriak. Goblok. Aing bilang lepas baju goblok, sana enggak lepas celana. Siapa yang ngelepas celananya anjing? Masuk ke bagasi kayak kalkun anjing. Telanjang anjing. Enggak, jadi urat tuh memang urat tuh datang ya. Urat tuh datang, mana mabok? Enggak. Jadi orang memang datang telat. Ah, ada saudara kan. Terus ayo udah lah aing balik aing datang dulu lah ke ini, ke mana? Ke apa sih? Gudang Selatan. Iya, yeah, Gudang Selatan. Makmur, makmur apa itu makmur? Makmur mah baru atuh. Baru. Oh, terus orang raya. Jadinya tahun itu jadi ada tahun ini terus aing ke Bali anjing terus. Aing datang kan. Pas aing begitu masuk, udah ini, oh udah, Fandi, oh iya, ke atas. Pas aing ke atas sih. Bobo nama aing sih. Si Jikri turun. Si Jikri, pas si Jikri turun. Weh, api pelukan dulu gitu. Keos anjing. Tadi gak naon ya. Tadi gak naon. Ah, keos kunaon. Anjing, cek itu. Aing lihat ke atas. Udah kayak gini anjing. Sensor anjing gak? Kita gak mau ketawa soal. Iya, iya, iya. Pokoknya, sensor. Terus, udah tiduran. Terus aing turun ke bawah. Kakaknya si ini nih, teman aing juga. Kakaknya si ini udah joget di ini apa? Di meja DJ. Di meja DJ. Aing ke meja DJ joget. Ah, awe-awe. Laki terus kusuki orang ini handap tengus sampai bawah, sampai bawah anjing geus diut. Pulangnya bingung, berat 100 kilo anjing. Lantai 2 anjing. Digeret anjing tangga. Digeret anjing bayangin aja. Tangga, setnya kepalanya di atas, kakinya di bawah. Jeduk. Jeduk gitu. Jaket hilang, terus kaki hilang setengah anjing. Eh anjing juga tapi pernah tuh kayak gitu. Sepatu hilang. Mana pasti enggak pernah mabuk di maja. Maja. Aing enggak pernah mabuk. Bacot anjing. Bacot anjing. Tolong goblok anjing. Bacot anjing. Bacot anjing. Maja aing pernah ke sana cuma waktu itu. Oke. Waktu aing datang tuh ini anjing ada orang keos mabok terus teriak-teriak hantu anjing jadi takut semua. Nih aing mau cerita. Goblok. Kalian tahu Ijal kan sahabat aing? Mantan aing tuh benci banget sama dia anjing. Benci banget anjing sama dia. Karena saya kan fuckboy pisan dulu. Oh, parah anjing saya dulu. Dulu kan dulu. Udah tahu lah istrinya juga anjing. Terus aing tuh bilang, aing kan sebenarnya aing sama Ijal tuh musuhan dulu. Karena aing tuh punya Rizal lagi namanya di SMA aing. Rizal lagi. Jadi si Rizal ini sama Rizal sobat aing yang sekarang dulu. Jadi dulu aing sobatannya sama Rizal yang SMA 8, SMA kan. Rebutan cewek kelas TSD rebutan AWW anjing. Anjing. Jadi AWW-nya tuh deketan sama Wahid cenah. Gak mungkin ini. Serius, tanya aja kalau gak percaya. Ada aja gitu. Sok pa tikung-tikung lah gitu. Kan mereka teh. Nah tuh. Nah, terus aing tuh kan sekampus sama dia. Anjing, emang aku udah bawa turan deh, kedahe kan. Mantan aing tuh gak suka anjing. Kamu jangan deket-deket sama dia, aku gak suka katanya. Dia kan kalau pergaulannya kayak gitu. Bukan. Oh, banyak banget ya. Banyak. Ada lagi. Terus, apa namanya? Ah, aku gak suka. Akhirnya aing diem-diem dugem kan. Dugem begini. Diam-diam. Ya, 10 tahun yang lalu ada kali anjing. 2012. 2012. 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu lah ini. SMA dong, Man. Enggak, kuliah. Aing kan lulus 2012 aja sih. Lulus SMA. Oh iya, mana angkat 12 ya. Iya, 9 tahun yang lalu lah ini kan. Oh. Nah, terus apa namanya? Udah tuh kan, minum tuh anak-anak kan di Maja.
ada teman aing sempat aing si Puja. Gua parah anjing. Hah? Ada juga sih, gimana sih ada juga mana anjing. Kontol. Nah, terus Puja. Berat pisan anjing. Mana tau kan Maja tuh jadi tempat makan, tangga. Tempat tunggu di atas lagi. Ya. Nah, iya iya. Curam tangganya. Ya, turun kan. Mana tau enggak turunnya pakai apa? Ini anjing lift barang tau gak sih? Yang dikatrol anjing. Oh, diturunin. Tau gak sih lift barang yang begini anjing? Yang begini nih. Tau gak? Apa sih? Yang gimana? Nih, jadi kalau naro bir segala macam. Kan jalanan tuh kan tangga tuh begini kan, curam banget ke bawah kan. Ini tangga. Nah, ini lift yang dikatrol gini. Oh, jadi dia turun. Iya, gitu. Jadi siapa harus pingsan kan? Sepatunya diangkat di situ, masukin ke kardus anjing. Blok jadi di packing anjing biar enggak jatuh. Mun jatuh saya tengah gorolong anjing. Iya, enggak bener enggak gorolong bulat anjing. Kan apa namanya enggak ada tangganya sama sekali. Gitu kan. Udah tuan. Ya udah taruh cenah. Ada lagi di bawah tuh. Kayak muter bendera anjing. Anjing jam 2 pagi, jam 3 pagi tuh begini nih. Tau gak, kalian pernah naikin bendera gak sih? Nah, iya, iya. Pernah, ya kayak gitu anjing. Goblok. Eh, terus besoknya teman-temannya sadar gak? Sadar, sepatu hilang satu anjing. Sama. Sama. Goblok anjing, Puja anjing. Juga, sama. Aing di mana sih? Nah, aing di sini sih. Aing teh, aing sodok-sodok lah lu lidahnya biar muntah. Si teh udah yang pingsan gitu enggak? Aing buka lidahnya sini. Kok aing sodok lu? Nggak sadar teh aing sodoknya nih. Kok saya nggak sadar sih? Aduh goblok, kok aing sodok, kok aing teh. Paksa aing utahkan lah. Si bawa aing bawa ke rumah sakit nggak? Nggak pancen, aing sodok lagi. Biar muntah ya. Aing mah pakai asam jawa anak-anak dulu. Hah? Asam jawa sih yang paling harus? Asam jawa sih anak-anak. Oh. Tapi aing pernah mabuk paling nggak enak banget. Keluar muntah kuning, aduh itu udah paling enak banget aja. Aing kan minum UC. Udah keluar tuh biasanya. Oh, asam ya? Ya. Gak enak anjing muntah. Enggak, enggak pernah minum. Enggak pernah. Enggak pernah. Anjing muntah asam lambung tuh paling gak enak. Ih, panas kan? Panas, panas anjing. Ya. Terus bau anjing. Iya. Bau itu nyengat gitu anjing. Aing enggak bisa jelasin tapi kayak mendidih tuh keluar dari sini. Iya. Anjing itu lemas banget. Sebenarnya kan enggak boleh kan? Masuk. Enggak boleh. Harusnya sih jangan. Kalau atlet harusnya iya. Ya, bisa kebakar ini ya. Oh. Korosi kan. Oh iya. Asam. Asam Jawa. Tapi aing kalau muntah ini jadi ngomongin muntah anjing. Aing pernah waktu itu nge-vape ke vape apa vape hits yang di mana? Kok gitu sih? Nah, vape hits yang di tempat jualan buku apa namanya? Gramedia. Kan yang di Bandung tempat jualan buku jalan Gramedia juga di Bandung kontol. Bukan tempat enggak jalan tempat jualan buku yang paling Palasari. Nah, itu Vapids kan di kanan kan. Nah, terus aing ke sana kan baru beli pot aing kan. Udah jadi YouTuber? Pot. Udah di rumah yang itu. Baru pas aing lagi putus sama dia itu. Lagi chaos lah aing kan waktu itu. Sama Torik sama Vira mantannya dulu. Nah, terus itu aing kan bosan tuh pakai liquid itu terus nyobain dong aing lagi kan tetes cobain lagi yang lain aing nyobain 10 liquid anjing dalam satu hari di mobil muntah aing anjing pusing goblok sumpah cobain sama mana nyobain 10 lu pernah nyobain enggak sih pernah gua muntah juga muntah kan pusing kan soalnya pusing sini tau gak pusing depan iya. Itu mah aing kayak makan semua buah anjing nanas creamy es krim pisang, nah, mangga. Apa anjing mana nyobain semua? Pengen nyari liquid yang enak. Enggak dapat air. Dapat satu. Muntah. Bodoh anjing. Anjing dari situ aing udah anjing ini kenapa, Pak? Anjing enak banget anjing. Muntahnya teh muntah aing yang dibuka teh gini pintu mobil dibuka, dimuntahin terus nempel teh pintu ini anjing. Rik. Torik tuh sebenarnya aduh anjing sobat aing pisan sih. Nah. Jadi yang bersih muntahnya anjing. Aing kan mau nyarung nih dulu mah. Torik SK. Iya. Yeah. Nah, mah basement anjing. Aing bukan basement, Pak. Oh. Basement. Enggak, mana enggak bisa nikah lagi soalnya. Mungkin. Anjing. Itu sih. Aing kalau muntah, aing tuh paling sering muntah di tol anjing. Hah? Eh, mana mabok dah. Tergantung mobilnya sih ya. Aing juga kalau mobil enggak enak mah muntah. Mana apa mobilnya? Sedan paling enggak bisa. Di belakang ya. Dulu. Belakang. Ya, aing kan tinggal di Cirebon. Babe itu kalau misalnya weekend selalu nyamperin mertua ke Bandung. Ya. Nah, waktu di Cirebon itu ngebilangin Terano anjing. Terano mau mulai. Terano
Oh iya, nggak keras-keras, dengerin dulu. Babe aing di depan, Nu aing di kiri kan. Itu jok tuh ditidurin semuanya. Di gelar kasur sama Nu aing kan. Nu aing teh kan si paling lefek, pintar pisan sih tamah kan. Mun gawe geus jadi miliarder aing juga nah anjing. Enggak dikasih gawe sama babe aing sih bangsat. Keluarga nih. Keluarga. Enggak tahu. Nah, waktu itu apa namanya? Babe aing tuh hobi banget beli pisang raja, anjing mana tau gak sih? Oh tau yang gede, yang gede. Anjing! Di tenden goblok, iya. Siap, tinggal ya. Ini kan kursi, kan diangkat tuh, kan ada selak. Taruh di situ sama babe aing. Oh, jadi baunya. Baunya naik ke atas kan, aing tidur di situ. Sambil main Game Boy aing kan dulu kan. Saya sendiri. Sambil main Game Boy ya kan, cekatnya. Anjing. Belum ada Cipali. Iya, anjing. Tol, anjing. Oh iya, lewat mana ini dulu ya? Iya enggak lah, lewat Cirebon. Kuningan. Oh iya, bener. Oh. Ayo lewat Kuningan. Di Kuningan tuh jajannya tahu Sumedang, bener enggak sih? Tahu Kuningan dong. Bukan. Ya tahu Sumedang di mana ya? Di Koclok. Cirebon. Sumedang. Di Sumedang ya? Dia kayak ada jalan isinya tahu Sumedang semua ini. Error aja. Sumedang jalan di mana? Sumedang. Ah, iya Sumedang. Kontol. Siapa yang ikutin sama kotanya? Dono Garut yang enak di mana? Di Garut. Ah, di Garut. Tolol anjing. Tuh, itu tuh. Ceritain tuh anjing pisang raja. Nah, di situ tuh aing sering muntah tuh. Rajin pisang muntah. Pokoknya kalau di tol aing tuh hobinya minum Antimo anjing. Oh. Aing enggak palaut gitu. Ya. Dulu mah Antimo belum ada yang cair, adanya yang tablet. Lah, biasa tablet. Ada yang cair buat kids dulu. Oh, yang rasa jeruk. Iya. Ada Antimo jeruk biar tidur itu tuh ya. Ke Semarang minum itu. Tetap muntah. Tapi mana pernah enggak muntah sama teman yang bawa badan teman? Itu paling enggak enak. Aing pernah anjing. Jadi, kita tuh tur ya ke Bali. Jadi ke Bali itu kita tuh pakai kereta, habis pakai kereta ke Surabaya pakai bis. Kereta ke Surabaya terus pakai bis ke Bali, dari Bali terus pakai kapal laut ke Lombok. Nah, terus udah pakai kereta, pakai bis, berhenti pokoknya di tengah-tengah lah antara mau ke Banyuwangi. Eh, lu mandi enggak? Oh, enggak, gua enggak mandi, ntar aja gua mandi di Lombok. Dalam hati tuh, anjing mandi di Lombok kata itu kan. Berapa hari bangsat kata itu kan. Dari Bandung enggak mandi. Dari Bandung enggak mandi anjing. Ameh anjing. Mae tahu lah siapa. Mae pasti tahu. Pernah ke rumah maneh kok. Udah aja. Pas udah nyampe, pas udah mau. Jadi itu tuh udah perjalanan 2 hari gitu. Ini si Deddy kalau lewat sensor bahaya banget anjing. Jadi hati-hati weh Wingko. Nah, begitu pas udah nyampe Lombok kan pakai kapal ya 6 jam. Kayak tuh sambil jalan-jalan ya. Ah. Ke orang itu ah kata itu kan. Pas aing duduk sebelahnya. Set. Si tete kayak balik badan gitu. Terus hawanya ke aing teh anjing hawa keteknya tuh. Sekali-kalinya itu aing seumur hidup aing. Aing keluar. Aing ke apa railing gitu. Tapi aing enggak muntah anjing ke muntah. Anjing aing mau ngasih tuh anjing tolol cerita mandi goblok.